أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ولا مفسر رحمه الله تعالى من أفعى في علم في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ilallahi turja'ul umur Kuntum khaira umatin ukhrijat Tak Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar Wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لن يدروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ولله ملك الله ma fis samawati wa ma fil ardi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi mulkan wa khalqan wa abidan baik kerajaannya ciptaannya dan hambanya semua milik Allah jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah. Langit punya Allah, bumi punya Allah, isinya semua punya Allah. Wa ilallahi turja'ul umur dan hanya kepada Allah akan dikembalikan tasiru menjadi al-umuru perkara itu dikembalikan kepada Allah. Semua urusan apapun dikembalikan kepada Allah. Semua perkara kembali kepada Allah, enggak ada yang enggak. Enggak ada yang berbuat di muka bumi ini di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita kita kembalikan kepada Allah karena yang punya hakikatnya adalah Allah. Maka, oleh karena itu, karena semua dikembalikan kepada Allah, jagalah hubungan kita kepada Allah yang mempunyai semua perkara. Maka, kita harus jaga sejaga-jaganya. Jangan sampai kita melanggar. Maka, kalau kita melanggar, siap-siap hidup kita merana, susah. Jadi, kalau pengen bahagia, jaga hubungan kita kepada Allah. Bahagia. Apa yang dilarang oleh Allah? Tinggalin apa yang diperintahkan oleh Allah. Lakukan semampu kita. Bahagia. Makanya ayat berikutnya dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kamu itu ya umat Muhammadin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ilmi Allah pada ilmu Allah. Jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ilmu Allah. Kalau oh, di sini beliau menafsirkan fi ilmi Ta'ala pada ilmu Allah Ta'ala. Berarti ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah Ta'ala. Hakikatnya umat Nabi Muhammad SAW itu siapa? yang mengatakan ya fi ilmillah maksudnya adalah fil lauhil mahfuz di lauhil mahfuz siapa sebenarnya yang mengatakan dia itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Siapa yang mengaku umatnya ya ikutin siapa yang enggak berarti diragukan dia mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khaira umatin, sebaik-baik umat ukhrijat yang dikeluarkan uzhirat yang dijelaskan linasi kepada manusia untuk manusia bagi manusia ini pakainya li bukan min menandakan bahwa manusia itu ada manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain kamu itu ya, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ngapain tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar? Kamu perintahkan kebaikan dan kamu mencegah daripada kemungkaran Perintahkan kebaikan walaupun hanya sedikit. Artinya semampu kita Baligu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna anil munkar. Kamu perintahkan kebaikan dan cegah kemunkaran. Ada keburukan, kita cegah. Nah, kita baik cegah kepada orang lain maupun cegah diri kita. Kita pengen berbuat kemunkaran, cegah diri kita, nafsu baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Jangan sampai orang yang cegah malu. <laughs> Kalau orang yang cegah, kita malu. Nah, cegahlah diri kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu. Kita sudah ngaji Al-Quran, kita sudah ngaji Al-Hadis, dan kitab-kitab Salafus Soleh. Jangan sampai ada orang lain yang tegur kita. Maksudnya jangan sampai kita berbuat maksiat. Gitu. Bukan jangan sampai kita berbuat maksiat orang keberan ditegur, bukan itu. Jangan sampai kita menjadi objek nasihat orang kita salah melulu. Ya. Yang bagus adalah ini, kamu perintahkan kebaikan. Kamu menjadi juru ya, perintah kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jangan sampai kamu menjadi objeknya. Dinasihatin, <tik> Ngomongnya kasar, dinasehatin. Ya, jangan sampai kamu jadi itunya. Artinya tinggalkan itu. Perbuatan-perbuatan buruk yang dia berhak untuk diurikan nasihat, ditegur. Jadilah ini, jangan jadi objeknya. Ukhrijat dinas. Ini dikatakan apa? Kalau memang kita melakukan ini, kuntung, khaira umatin kamu sebaik-baik umat fi ilmi Allah ta'ala pada ilmu Allah ta'ala apa yang kita udah tahu kita kerjain oh ini diperintah kita kerjain ini wajib kita kerjain ini sunnah kita kerjain jangan sampai kagak ya kita udah tahu, kita udah ngerti, kita udah ngaji, kitabnya tahu, hadisnya tahu, Qurannya tahu, masuk kita enggak kerjain, kan? Jadi objek penasehat bukan menjadi penas juru penasehat. Yang disuruh adalah jadi juru penasehat, bukan <guruh> dinasehatin orang. Yang disuruh dilarang jauhin. Ini dilarang jauhin, jangan dikerjain. Nanti akan ditegur sama orang. Tanhauna anil munkar nanti kamu sampai dikitin orang. Ya, malu kalau sampai di larang sama orang. Ya Allah. Yang malunya lagi marah. <laughs> eh, hey, jangan begitu. Oh, marah dia bahasa betawi ngelentab <gifat> ini enggak marah aja udah jelek eh, iya gue salah ya mak jelek jelek apa berbuat maksiat, tapi bagus mau dinasehatin Jadi yang paling bagus adalah yang ideal ini menjadi juru penasehat itulah yang disebut dengan khairah Sebaik umat sebaik-baik umat Ayo kita ni bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Rajin baca Quran. Jangan sampai enggak hatam walaupun satu kali hatam. Ayo kita banyak berzikir kepada Allah. Karena Allah cinta dengan orang-orang yang berzikir. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, kita sudah paling pertama melakukan itu. ayo kita galang persaudaraan ama saudara jangan pada berkelahi jangan pada berantem kita adalah orang yang pertama memberikan contoh itu insyaallah kalau kita melakukan ini semua kita sudah melakukan kebaikan ya kita sudah meninggalkan kemungkaran lalu apa yang kita lakukan kebaikan ya kita perintahkan, insya Allah orang mau nerima kita. Ketika dia dengar, oh, enak juga ya. iya, <laughs> iya. <laughs> Waktu minuna billahi walau amana ahlul kitabi. Waktu minuna billahi dan kamu beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Allah Maha Esa, ya. Allah itu ada baka, ya. Allah itu kekal. Allah itu dahulu kidam. Yang takdirkan semua, yang tentukan semua ini adalah Allah. Enggak yang lain. Semua Allah. Yakin kita akan keberadaan Allah, akan kekuasaan Allah, Walau amana ahlul kitab la kana imanu khairan lahum. Dan jika lo beriman ahli kitab, ya ahli kitab tu Yahudi, Nasara, ahli kitab. Buddha ya dan yang lainnya Hindu itu bukan ahli kitab. Lakana al-imanu niscaya iman itu khairan lahum lebih baik bagi mereka minhum daripada mereka. Ya, minhum ya khairan lahum lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna di antara mereka ahli kitab ada yang masuk Islam, ada yang beriman. Ada yang beriman siapa? Ka Abdullah bin Salamin radhiyallahu anhu wa ashabihi seperti Abdullah bin Salam ya. Ini di antara ahli kitab yang beriman masuk Islam dan para sahabatnya. Sekarang pun banyak orang yang masuk Islam, bahkan jadi da'i, ya pastur-pastur, ya, banyak yang masuk Islam. Lihat ya. kalau kita mau jujur teliti, orang yang masuk Islam itu orang-orang pintar. Berapa banyak pastur yang masuk Islam? rata-rata kebanyakan orang-orang pintar. Alhamdulillah kita di sini udah banyak yang masuk Islam. <laughs> Bahkan saya pernah masukin Islam seorang dokter. Masuk Islam. Orang pintar. Banyak yang pada masuk Islam. Karena memang Islam sesungguhnya adalah agama yang paling agama yang benar kalau pengen diteliti dari segi apa aja Islam mengatur semua coba agama lain enggak dalam segi apa aja Islam itu mengatur ini menandakan bahwasanya Islam itu agama yang benar apaan yang enggak diatur oleh Islam enggak ada sampai makan nasi diatur ya sampai ya. Ya katakan dari buang air sampai tidur diatur semua. Coba yang lain agama lain diatur enggak buang air? Ini buang air diatur. Buang air besar, buang air kecil sampai masalah mandi juga diatur mandi. Suami istri diatur. Mau tidur juga diatur kan masalah kecil, apalagi masalah besar. Masalah negara diatur, apalagi yang kecil aja diatur, katakanlah yang jelek itu hina ya bukan hina apa ya hina kayaknya gimana gitu ya e -e, karena kan, 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 diatur oleh Islam Jadi benarlah itu Islam oleh karena itu kita yang sudah diberikan oleh Allah nikmat Islam gunakan Islam ini dengan baik-baik gunakan dengan sebaik-baik Apalagi di masa Ramadan ini. Jangan kurang ibadah. Jangan kurang ibadah. Orang yang ahli ibadah, keadaan seperti ini enggak masalah. Ibadah di mana aja bisa dia. Enggak berkurang ibadahnya. Bahkan tambah mantap. <laughs> yang banyak suara yang malas ibadah biasanya. <laughs> yang punya apa tenang aja biarin aja kenapa karena hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sudah enggak bingung lagi Hoaksaruhum fasikun dan kebanyakan mereka itu orang-orang fasik -orang al kafiruna, maksudnya kafir. Kebanyakan mereka ahli kitab kafir. Jadi kafir, jangan dihilangin kata-kata kafir. Emang kafir, walaupun bagaimana ya kafir. Ya, tapi kan kita enggak ada, itu enggak usah diajarin. Masih kita bilang orang kafir kan kagak. <tuh> eh, kafir di sini, Pak kafir kan enggak, enggak mungkin kita bilang begitu. Itu adab orang Islam adabnya bagus, insyaallah, enggak pakai diajarin. Eh, Pak kafir mampir enggak mungkin begitu. <tuh> si anu kan oh itu lagi marah enggak ini. <tuh> Dia berbuat yang jahat. Iya. Enggak apa-apa itu berbuat yang jahat, tapi masih dalam kalidar benar emang orang kafir umpama orang kafir itu melakukan apa gitu ya ya sesuatu yang dicela sehingga emosi yang bicara ya tidak terkontrol mudah nggak dibilang non kafir dibilang kafir si kafir ya. <risi> itu kan lain judulnya katakan jadi masalah ini mah nggak usah diperdebatkan sudah jelas jangan dibongkar bongkar lagi sesuatu yang sudah tetap emang ada dalam Al-Qur'an layadurrukum tidaklah ya layadurrukum tidaklah mereka itu menyusahkan kamu Ayahudu, yahudu maksudnya orang yahudi ya masyarul ma muslimin nabi sayyid wahai sekalian orang-orang muslim orang-orang yahudi enggak bakal nyusahin kamu hai orang muslim sedikit pun jadi oleh karenanya tenang aja illa adan kecuali gangguan sedikit bil lisani dengan lidah min sabbin wa waidin daripada celaan dan ancaman paling itu aja wa ayyukatilukum yu'lu yu'lukumul adbara dan jika mereka memerangi kamu maka mereka mundur ke belakang munhazimina mereka kalah jadi ya, kalau dia mau perangin kaum muslimin kalah yun sorun, kemudian mereka enggak ditolong mereka enggak ditolong Kalau mereka mau perangin orang Muslim, Makanya ya, ya ya berhadapan sama orang muslim nggak berani terus terang. Ya, makanya mereka menghancurkan Islam dari dalam. Dibuatlah fitnah. Dibuat propaganda. Diadu, diadu Islam diadu sama Islam. Islam. Kalanya diadu. situ. Ya. Diadu, diadu Islam, Islam sama Islam. Baru hancur. Makanya kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Kalau bicara perbedaan semua berbeda, jangankan berbeda suku, berbeda bangsa. Ya. ya. Berbeda kapan waktu lahirnya aja itu berantem mulu ya. Padahal sama itu produknya sama. Ya, satu bapak, satu ibu berantem mulu saudara <laughs> berbeda. Ya. Apa berbeda suka Nah, tapi kalau kita melihat perbedaan, tidak ada habisnya. Kita lihat persamaan. Sama-sama mengatakan, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna muhammadur rasulullah. Sama. Maka jangan pada berantem. Ya, ada perbedaan. Ya. Dewasa kita. Maafkan saja. Damai. Ya. sadar itu dan orang-orang yang penuh maaf adalah orang-orang yang hebat orang-orang yang sadar akan perbedaan itulah orang-orang besar memaafkan oh, Alaikum atas kamu. Summa la Kemudian mereka tidak ditolong. Alaikum atas kamu. Balakumul nasru alaihim. Bahkan bagi kamu ada pertolongan atas melawan mereka. Kalau mereka memerangi kamu. Kamu yang ditolong. Tidak usah khawatir, tidak usah, usah takut. Duribat alaihimu zillatu aina masukifu. Wallahu alam sawab.